Hai guys, welcome to JH Channel. Di video kali ini saya akan mencoba memanen hasil cangkok atau hasil sambung tempel pucuk tamaki pada rootstock core drake 1613 core drake ya. Nih. Sini guys, ini hasil cangkoknya yang saya cangkok kemarin, dan ini dia guys tamakinya. Ini bisa dilihat tumbuhannya sangat vigor ya. Tuh, gimana caranya? Langsung aja ya, kita eksekusi. Sebelum memanen hasil cangkok ini sekaligus hasil tempel pucuk tamaki ini, saya mau cerita sedikit ya guys, asal mulanya. Nih, ini merupakan pohon induk dari tamaki. Ini ada tersier ke sini. Nah, tersiernya itu saya kupas setengah bagian. Ini pucuknya terus ke sini ya. Terus sampai ujung sini. Setelah dikupas setengah bagian, kemudian ini ada pucuk kordek 1613 yang bawah. Ini saya kupas juga setengah bagian. Kemudian saya tempel, saya tutup, saya lilit pakai parafilm dan kawat aluminium bonsai untuk memperkuat pegangannya ya. Kemudian ini rootstocknya terhubung ke bawah ya, media. Ini rootstock dalam keadaan hidup ya, posisinya sedang masa vegetatif. Ini juga sama, pucuk tamaki sama-sama vegetatif juga ya, masih hijau. Kemudian saya coba tempel di sini, dan ini kemarin belakangan sempat saya cangkok ya. Tuh, ini akar tamaki, akar kordek, akar dari rootstock. Ini kelihatan besar ya, tebal. Sebelah belakang juga sudah ada nih, tuh ya akarnya. Ini belakangan ya guys, menyusul, karena niatnya mau ditanam pendek nih segini guys. Akhirnya saya cangkok di sini. Setelah ini sudah menempel ya. Nih bisa dilihat, ini ada parafilmnya pecah. Kemungkinan besar ini udah menyambung ya guys. Nanti kita akan lihat, kita akan bongkar. Dan ini ada bekas potongan pucuk kordek. Potongannya itu saya tanam guys langsung. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini yang saya tapjub dari kordek 1613 rootstock, yaitu dia mampu survive guys. Nih, langsung survive ya. Padahal ini pucuk dari rootstock yang barusan kalian lihat, yang saya potong kemudian saya tancapkan langsung di media. Setelah beberapa hari saya pantau, dia nggak ada layu lagi ya guys, pada daun-daun nggak layu. Kemudian dia langsung hidup aja gitu guys, langsung terubus
langsung vigor ke atas. Luar biasa nih Kordek 1613. Ini juga menurut jurnal yang literatur yang saya baca, Kordek 1613 ini resisten terhadap nematoda ya, dan beberapa bakteri. Saya kurang paham, kurang mendalami soal itu, tapi yang jelas ini dia tahan banting guys, bandel rustak ini, kuat, tahan banting, bandel, dan mampu survive pada media tanam guys. Di sini saya pakainya pasir Malang, sekam bakar, sama kokopit ya. Ini terbukti mampu tumbuh walaupun cuma ditancap guys. Mantap. Kita kembali lagi ke cangkokan. Sebenarnya ini masih belum cukup ya guys akarnya, karena masih sedikit. Dan satu hal lagi yang saya kagum dari kordek ini saya cangkok tanpa dikupas ya guys, kulit kambiumnya langsung saya bungkus aja nih. Batang kordek saya buang daunnya, ranting-rantingnya, batang-batangnya saya buang, saya sisakan batang primer ini, terus kemudian saya bungkus pakai media kokopit ya, kokopit yang dibasahi pakai air biasa, nggak pakai apa-apa ya. Terus ini dalam beberapa minggu ini terbukti nih langsung keluar akar ya guys. Nah ini dia luar biasanya guys. Memang seharusnya lebih bagusnya harus di kupas dulu ya guys kulit kambiumnya, dan ditambahkan hormon berupa yang sudah banyak beredar di pasaran seperti root up, atau kalian juga bisa pakai bawang merah ya. Kebanyakan pakai bawang merah kalau yang mau organik, itu juga bisa guys. Diolesin pada bekas batang yang dikupas, kemudian tunggu beberapa saat sampai agak mengering, baru dibungkus pakai kokopit basah ini guys, plastik. Ini saya ikat di plastik ya. Tuh. Ini sudah terubus lagi nih bawahnya tuh. Nih. Kiri dari kordek 1613 ini daunnya kayak gini ya guys. Agak putih berbulu. Nih. Batangnya kayak gini. Batangnya juga agak berbulu ya, sedikit. Dan hasil sambung tempel ini saya bisa menyimpulkan ya guys, bahwasanya satu buah pohon table grape yang kita tanam ini bisa memakai dua macam rootstock yang berbeda ya, untuk menunjang pertumbuhannya. Dan ini terlihat ya lebih jelas di sini, pohonnya lebih vigor, pohon yang kita tempel dengan dua rootstock yaitu dari kordek 1613, dan secara otomatis ini juga terhubung dengan rootstock ini ya guys. Dari Tamaki indukan ini pakai Bella kalau nggak salah nih, Bella Isabella tuh sini nih. Jadi saya pakai dua rootstock ya, kalau dibiarkan juga nggak masalah nih sebetulnya guys. Jadi ini jadi batang primer ya, di batang primer baru nih
cikal bakalnya sini. Tinggal ditunggu sampai besar aja nanti. Tapi langkah bagusnya nih kita potong aja untuk membuat bibit baru ya guys. Tujuannya nanti kalau memang mau pakai dua rootstock yang berbeda, ini bisa ditempel lagi ya nanti di sini pakai rootstock dari varietas lain, bisa guys, nanti di pot. Oke, mantap. Langsung aja ya guys, kita potong. Udah kita potong ya. Ini saya ikat. Nah, ini akan kita potong lagi ya. Nih, pohon indukan dari tamakinya. Sebelumnya ini kita buka dulu. Terus kita potong aja langsung. Nah, kita udah panen nih. Berhasil guys. Dapat ya. Nah, ini ada pucuk lagi. Ini biarin aja sampai dia gede. Nanti bisa kita potong dan kita semai lagi guys. Tunggu sampai batangnya agak menyoklat ya. Jangan masih putih atau hijau gini, udah ditancap ke media. Takutnya dia belum survive nih, belum bisa tumbuh kalau kayak gini guys. Tumbuh kayak gini nih batang yang bawah ya. Oke, kita bawa aja langsung. Nah, di sini saya udah siapin media ya. Akan lihat ininya dulu ya, sambungannya apakah sudah menyambung atau belum. Kita buka para filmnya. Ya, fix sudah menyatu ya guys. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, ini ada kambium yang sudah menutup sempurna di sini. Ini tandanya udah menyatu guys. Nah, ini kordek nih, ini kordek rootstocknya, daunnya. Ini tamaki tuh, beda ya guys, dari bentuk daunnya udah beda kordek sama tamaki. Ini kalian rapiin aja, potong aja guys kordeknya di bagian ini nih. Oke, tuh nyatu kan sudah. Terus ini ada bagian tamaki, dirapihin aja. Oke, sudah ya, sudah menempel. Ini saya pakai ini guys, kapur dolomite. Ini kandungannya. Oke, ini udah kelihatan ya. Tuh, akarnya baru dua, tapi ini udah tebel ya guys. Bagus. Akarnya ini akar besar, jadi bisa menyerap nutrisi lebih maksimal nih guys. Kalau akar jenisnya kayak gini guys, beda ya, bukan akar serabut. Langsung aja kita tanam ya guys. Langsung aja letakkan di tengah-tengah aja ya guys,
nih. Kita timbun. Selanjutnya daun kordek kita potong ya. Potong, termasuk ini tunasnya yang mau sprut juga kita buang ya guys. Buang aja, sisain satu aja guys. Ini saya sisain satu buat indikator ya, sebagai indikator ini guys, kesuburannya. Oke, ini untuk paper grabnya, ini seluruhnya kita bisa eliminir ya. Kalian juga bisa buang sebagian daun. Selanjutnya kita pasang rambatannya ya. Tancap aja langsung. Oke. Ini dianya. Tanam. Tekan-tekan ya guys, agak ditekan sedikit. Selanjutnya ini kita ikat ya. Siram yang banyak, menjenuh, supaya dia beradaptasi sama media akarnya guys. Medianya masuk ke sela-sela akar hingga mengisi ruang ya di dalam pot. Oke, selanjutnya siram ya nih, pakai AB Mix Trichoderma dan B1. Siram ke perakaran ya guys. Oke, sehabis pindah tanam di media yang baru, hasil cangkokan ini biasanya dia akan layu ya guys, biasalah, namanya juga baru pindah tanam, udah gitu akarnya masih kecil ya guys, memang harusnya lebih banyak lagi, harus ditunggu lebih lama lagi guys. Tapi ini saya coba pindahin, mudah-mudahan dia bisa survive di media yang baru. Ini jangan lupa kalian letakkan atau pindahkan di tempat yang teduh ya guys, di bawah atap genting, jangan terkena sinar matahari langsung, karena ini masih krusial ya, masih apa ya, masa-masa kritis buat si pohonnya guys. Kita tunggu beberapa hari, kita lihat perkembangannya. Kalau daunnya sudah mulai segar, baru kita kenalkan sinar matahari. Oke, sekian ya guys vlog saya kali ini, memanen hasil cangkok tempel pucuk Tamaki menggunakan rootstock kordek 1613. Semoga bisa menginspirasi. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya guys, saya hanya men-share, membagi pengalaman bercocok tanam anggur saya ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog Jia Channel selanjutnya. See you. Bye.